Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Sugih Sastra atau Bapak Sugiatnoko ya. Perkenalkan, saya praktisi kesehatan. Jadi akhir-akhir ini kalau kita amati banyak sekali orang yang takut makan ya, takut makan makanan sesuatu. Misalkan mau makan durian takut, mau makan tongseng takut, mau makan telur puyuh takut ya. Kalau takut dibungkus, dikirim ke rumah saya, biar saya yang makan. Jadi Bapak Ibu, semua makanan adalah sehat ya. Semua makanan adalah berguna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Kecuali racun ya, kalau racun tikus ya jangan, ya kan? Ya, akhir-akhir ini banyak masyarakat kena penyakit degeneratif. Ya, penyakit degeneratif itu apa? Ya, penyakit yang disebabkan pertama karena faktor usia, yang kedua pola makan yang kadang tidak sehat. Jadi penyakit degeneratif adalah intinya penyakit karena penurunan fungsi organ tubuh kita. Ya. Jadi makan emping, makan kacang itu sebetulnya juga tidak ada masalah kalau ginjal Bapak Ibu sehat, ya. Jadi sebetulnya bukan makanannya yang salah. Makanan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kita makan ya. Makanan yang halal adalah makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun jangan banyak-banyak ya. Kenapa? Kalau kebanyakan apapun pasti tidak baik. Jadi yang perlu ibu-ibu ketahui adalah bahwa penurunan fungsi organ tubuh seperti ginjal, pankreas, liver dan lain-lain ya, ini yang menyebabkan berbagai macam penyakit itu timbul. Ya, saya contohkan jika pankreas Anda bermasalah atau mengalami kerusakan ya, maka produksi insulinnya akan berkurang sehingga muncullah penyakit diabetes ya. Juga asam urat ya. Asam urat ini bukan karena makanan yang Bapak Ibu makan, tetapi karena ginjal Bapak Ibu bermasalah. Jadi jangan dihindari makanannya, tapi perbaikilah ginjalnya. Nah, bagaimana cara memperbaiki ginjal? Ya, saya perkenalkan produk King's Propolis ya. Produk King's Propolis ini mampu meregenerasi sel-sel yang rusak ya, namanya penyakit degeneratif ya. Dengan rutin minum propolis yang salah satu bahannya adalah madu ya, madu hitam atau madu terkenal dari Brasil biasanya seperti itu ya, ini mampu meregenerasi sel-sel yang rusak ya. Jadi bukan makanannya yang dihindari, atau mungkin bolehlah hanya dikurangi aja, jangan berlebihan ya. Tetapi prinsipnya adalah perbaiki ginjal Bapak Ibu semua karena faktor usia, perbaiki pankreas. Caranya rutin konsumsi produk King's Herbalis atau King Propolis ini, caranya teteskan di bawah lidah ya. Dua tetes. Upayakan saat perut kosong biar penyerapannya bisa maksimal. Jadi didahului dengan minum air hangat, kemudian teteskan di bawah lidah dua tetes pagi, kemudian siang dan sore sebelum tidur ya. Karena kalau tidur ditetesi malah jundil nanti, kaget. Demikian Bapak Ibu, bersama saya Bapak Sugih Sastra. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Dan apabila mesen untuk King Propolis ya, bisa pesen di nomor HP di bawah ini ya.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi propolis ini bukan obat ya, tetapi minuman berkhasiat ya, minuman yang mengandung nutrisi tubuh yang mampu meregenerasi sel-sel yang rusak, sehingga ginjal Bapak Ibu, pankreas Bapak Ibu bisa pulih ya seperti sedia kala, dan Bapak Ibu bisa lebih awet muda 10 tahun. Terima kasih. Wabari Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan barokah. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!